Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everybody. Selamat malam Bapak Ibu Guru dan adik-adik. Selamat malam. Iya. Apa kabarnya malam ini? Baik, alhamdulillah. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Slamet Ruslani, Bapak Agus Zainal, Ibu Nurul Umami, serta Ibu Arianti dan adik-adik peserta outing kelas SMP Negeri 2 Rendongkal kelas 8 yang berbahagia. Pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya yang diberikan kepada kita sehingga kita masih diberi kesehatan untuk bertemu dan berkumpul dalam kegiatan outing kelas SMP Negeri 2 Rendongkal. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita menjadi umatnya yang akan mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin, amin. Ya, Bapak Ibu Guru dan adik-adik, izinkan pada kesempatan kali ini saya membuka kegiatan dengan berkenalan ya. Iya ya. Ya, saya ucapkan selamat datang dan selamat berjumpa dengan kami dari Biro Kampus Biro Mandiri. Let me introduce myself, my name is Ika. Iya, jadi nama saya siapa? Ika, iya, nama saya Ika. Saya di sini sebagai tour leader atau pendamping dari kegiatan outing class di B1. Nah, jadi adik-adik, barangkali ada yang membutuhkan bantuan ataupun ada yang ditanyakan pada kegiatan kali ini di dalam bis atau membutuhkan bantuan saat di objek wisata atau apapun itu saat di hotel, silahkan bisa menghubungi saya. Kalau tidak bertemu saya, silahkan bisa dicatat nomor telepon saya di 085-6400-53187 ya. Oh, cepetan baik, saya ulang ya nomor HP-nya ya. Di 085-6400-53187 ya. Jadi adik-adik barangkali membutuhkan bantuan saya, silakan menghubungi saja ya. Nah, untuk pada kegiatan kali ini tidak lupa sekarang kita mengendarai bis Budget Trans yang dikendarai atau dibantu oleh Mas Iman selaku driver. Iya, driver apa? Pengendara. Iya, kemudian Mas Heri selaku asisten driver nanti yang akan membantu kita pada kegiatan outing class kali ini ya. Nah, adik-adik, kami dari Biro Kampus Biro Mandiri memberikan fasilitas yang tadi sudah saya bagikan berupa air mineral dan juga snacknya ya. Ada yang belum makan? Oh belum, ya silakan dimakan nanti biar membuat perut agak lumayan kenyang ya mas ya. Ya, kemudian yang kedua, kami juga menyediakan fasilitas obat-obatan ringan. Barangkali adik-adik ada yang sakit kepala, sakit perut, ataupun oh sakit hati. Iya. Ya, kalau sakit hati obatnya apa mas? Ya, jangan dimasukkan ke dalam hati katanya. Silakan bisa menghubungi saya ya untuk kami menyediakan obat-obatan. Ada sakit palmu deh. Ada karena kita dalam perjalanan darat, kira-kira apa yang sering di ya sering sakitnya apa? Mabok darat. Iya, kalau mabok darat obatnya yang paling mujarab adalah plastik. Iya, dikeluarkan dulu maboknya biar lega. Nah, ada yang merasa mual, nah silakan muntahkan saja ya. Nah, kemudian kami juga ada antimo, ada minyak kayu putih, silakan barangkali adik-adik memerlukannya ya. Kemudian kami juga tadi membagikan tas identitas yang digunakan oleh adik-adik selama berkegiatan outing class di luar ya, supaya bisa menandakan bahwa
kita berada dalam rombongan Biro Kampus Biru Mandiri ya. Jadi di setiap kegiatan di objek wisata silakan untuk dipakai untuk tas identitasnya ya. Kemudian untuk fasilitas yang diberikan oleh Bisbagja itu ada fasilitas yang pertama USB charger yang ada di masing-masing bangku peserta didik. Adik-adik ya, yang ada di atas ini USB charger, kemudian yang di atas ini ada charger HP ya. Nah, adik-adik di dalam bis hanya boleh nge-charge HP saja. Ada di sini yang bawa power bank. Nah kalau di mau nge-charge power bank silahkan di hotel saja. Kalau di dalam bis dilarang nge-charge power bank ya. Selain itu kami juga bis ini juga memberikan fasilitas tempat sampah ya. Semuanya bawa jajan ya. Nah, setelah selesai dimakan silakan sampahnya dibuang di tempat sampah demi kebersihan dan kenyamanan serta baunya biar tetap enak di dalam bisnya ya. Nah, selain itu bisnya juga ada fasilitas karaoke. Ada yang suka menyanyi. Siapa yang suka menyumbangkan suaranya boleh dong. Teman-temannya dikasih dengar suaranya. Iya ya. Nanti boleh nyanyi sendiri ataupun duet boleh. Atau boleh juga mendengarkan musik saja juga boleh ya. Silakan nanti boleh request lagunya. Nah, adik-adik, selama berkegiatan ini nanti kita Yogyakarta. Ada beberapa objek yang akan kita kunjungi untuk untuk hari kedua besok. Yang kita kunjungi adalah objek yang pertama adalah Pantai Kukup. Iya, kemudian Pantai Kukup di daerah Gunung Kidul. Kemudian yang kedua, setelah dari Gunung Kidul kita turun ke bawah ke objek yang kedua yaitu Museum Dirgantara, dilanjutkan ke Tebing Breksi. Setelah itu untuk hari ketiganya kita akan mengunjungi yang pertama Lavatur, kemudian Taman Pintar. Nah, tidak lupa yang paling terkenal di Yogyakarta adalah Jalan Malioboro. Iya, kita akan mampir ke Jalan Malioboro ya. Baiklah, bagaimana perasaan adik-adik malam ini? Campur aduk. Campur aduknya kenapa, Mas? Senang? Are you happy now? Apakah kalian senang malam hari ini? Siapa yang senang? Oh, semuanya. Siapa yang semangat? Iya, semuanya. Ya. Baiklah, untuk adik-adik nanti kita tidak lupa akan mampir di rest area 389. Barangkali adik-adik mau PL ke toilet atau silakan yang mau mengendurkan kakinya atau mau makan jajan di luar bis nanti saat di rest area 389 ya. Iya. Nah, adik-adik selain itu kalau misalkan di dalam bis supaya adik-adik tidak merasa pusing, silakan untuk menghindari bermain HP ya. Ya, jadi yang suka main HP disimpan dulu HP-nya, nanti baru main lagi kalau sudah di luar HP, di luar bis ya. Nah, adik-adik, kita sepakati ya. Untuk perjalanan kali ini adik-adik boleh berkaraoke dan mendengarkan lagu sampai pukul jam 12 malam. Setelah jam 12 malam, setelah dari rest area, kita sepakat untuk beristirahat. Iya, untuk melanjutkan kegiatan besok supaya aktivitasnya lancar, adik-adik butuh stamina. Stamina didapat dari istirahat yang cukup. Jadi, kita sepakat ya, supaya kegiatan besok lancar, adik-adik setelah jam 12 malam wajib untuk beristirahat. Boleh guyonan sebelum jam 12, tapi setelah jam 12 kita sepakat untuk beristirahat. Tolong tidak untuk mengganggu teman-temannya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada opening kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.